not merely seeing reality. It is touching the truth. Oke, kita selesaikan dulu nih weekly yang bisa dibilang yang perlu diselesaikan tiap hari di brief trial buat mimpin. Oke, kita sweep aja Martial gaskan. Di sini Foyek kita reset aja dah. Gak bisa right ya, kita coba lawan ya. Ini kita lihat. Kita bakal lawan Sony Pierce dan juga nanti ada kode ya, kode weekly, tapi kita bentar kita main dulu. Kita mainkan dulu sekali di sini. Kita pakai siapa nih ya? Bisa dibilang kita coba nih. Kita kasih semuanya itu tim para Yonko ya, kita coba nih. Yonko kelima lah, kita bawa Luffy ini ya. Lalu ada Yonko Shirohige. Tapi sudah jadi mantan sih. Yonko Big Mom. Satu lagi nih, Yonko Sense Ninja. Kita lawan formasi dengan formasi Yonko asli. 5 Yonko yang ada di One Piece. Hey, asli loh, Kurohige sekarang mau ulti. Cuman kalau ada kapal putih ya karena dojo lah, kecuali kapal putihnya itu bisa dibilang udah hilang. Wah, asli dong Big Mom nih. Nembus, oh agak bisa. Ternyata Luffy Gear 4 juga ya, gak bisa. Dan juga ini weekly gift code ya, weekly gift code kita klaim dulu. Jadi kita bakal upload aja dah kode-kode. Sepertinya bakal kita upload saja. Jadi ya kalau kan lebih enak juga kalian tonton video langsung ada gitu. Oke, kalau begitu langsung saja ya. Ini kodenya ya, enter kode ini. Masuk ke enter kode saya, salah paste saya. Kalau begitu saya mau paste copy dulu. Oke, ini dia ya kodenya, kalian bisa redeem. Kita kontrol ini nih. Nah nih, kalian bisa redeem kodenya dan juga ini bisa expired. Jadi kalau itu hari ini kalian klaim, jadi expired itu kalau gak hari, karena hari Sabtu kan kodenya, tanggal hari Senin expired. Jadi kalian buruan diklaim. Jadi kalian jangan protes bang kok expired. Jadi bagi kalian yang merasa expired berarti kalian telat. Jadi bagaimana biar gak telat, tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng. Kalau ada notifikasi upload video ya langsung diklaim lah. Ini weekly kode ya, langsung saja kita terima. E6EBB, lalu ada E656E6EBB3516E4B. Oke, ini dia 2 kali gacha dan juga 2 kali king lottery tiket. Oke, kalau begitu kita klaim. Kalau begitu sudah kita lucky 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 trade ya, bisa kita duet dapatin Luffy Taro dari Kaja. Kita coba gacha. Apalagi kalau kita dapat 1000 diamond sebenarnya juga lumayan. No, dapat monkey di dragon. Aduh, kalau gold ya boleh juga lah buat ngupgrade 10 juta loh, bukan sembarangan kaleng-kaleng. Kalau dapat gold pun nggak apa-apa, 10 juta lumayan nanti buat kita ngebreak juga. Oke, mantap sekali. Oke, sudah cukup di 16-18. Kayaknya kita simpan dulu. Kita lihat dulu kita sudah Luffy Taro punya berapa. Punya 10 baru. Per 150 banyak kali. Kalau mau kit dragon 70 lagi. Kita lihat dari login sekarang masih bisa gak top up yummy yummy fruit. Kalian bisa lihat nih yummy yummy fruit. Bisa dibilang ada shard baru lagi sini biar sini, cuman ya harus top up gitu. Aku lagi top up dapatnya ini loh, game level mentok. Kita cari hadiah loginnya nih buat 2022. Di sini ada gak, masih masih gak ada lagi gak buat dapatin dragon gratis. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Untuk weekly konsumnya ya kita harus ngabisin sekitar 180.000 loh baru kita bisa dapatin dragon seperti itu. Mahal sekali. Oke, kalau begitu kita buka shop, kita lihat dulu ya artifak di sini. Masih gak ada yang baru loh, kecuali kalau kalian top up nih artifaknya. Kalian harus top up kalau mau dapatin yang bisa dibilang GG. Ini Kaiser Candy ini bisa dibilang baru sih, tapi di sini banyak yang masih bisa dibilang lama-lama kalau begitu. Dan begitulah untuk kode terbarunya ya, itu bisa expired, jadi kalian buruan di redeem kode weekly-nya. Kalau begitu videonya sampai sini saja dan terima kasih.